dan nantinya kita ada beberapa lomba, bisa ada lomba TikTok ya. Halo Bapak Ibu, mau lomba TikTok ya? Ya, ini bisa diumumkan oleh tim kami, silakan Anda. Halo semuanya. Hai guys, welcome to Go Rafago, aksinya petualangan Rafa. Hari ini Rafa lagi mengikuti lomba mewarnai yang diadakan di Grand Kedamaian Regensi. Ya, tadi sudah ancang-ancang sudah 3. Saya akan hitung lagi mundur. 2, 1, mulai. Musik dimainkan. Go Rafa, semangat mewarnainya. Oh ya, lomba mewarnai kali ini dikhususkan untuk usia PAUD dan TK. Tema lomba kali ini adalah rumah impian. Nah, untuk anak PAUD diperbolehkan didampingi orang tuanya mewarnai. Sedang untuk anak TK harus mandiri. And seperti yang kalian ketahui, Rafa berada di golongan mewarnai untuk anak TK. Jadi ya harus mandiri ya. Untuk penilaian dari panitia lomba, ada 4 kriteria yang diberikan, yaitu kerapian, kebersihan, kreativitas, dan juga estetika. Meski hari mulai panas nih, nggak ngebuat anak-anak patah semangat buat lomba ya. Karena selain ada hadiah bagi pemenang, ada juga door prize yang udah disiapin panitia. Yuk kita lihat Rafa dan teman-temannya mewarnai. Sini senang, di sana senang, semua jadi senang. Di sini senang, di sana senang, semuanya jadi senang. Bagi anak-anak yang sudah selesai mewarnai, dipersilakan untuk bermain di area taman. Dan buat yang belum selesai, semangat ya kawan. Buat pemenangnya nanti, selamat ya. Dan buat yang belum menang, jangan bersedih. Kalau untuk Rafa sendiri nih, yang penting dapat pengalaman yang menyenangkan. Ya enggak guys? Sekian video Rafa kali ini. Terima kasih buat kalian yang udah mengikuti video Rafa. Jika kalian suka video ini, silahkan like dan share-nya ya. Dan buat kalian yang belum subscribe, yuk subscribe dan bunyikan loncengnya agar selalu update video terbaru dari Rafa. Terima kasih. See you next time.